bersama P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kawal kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih, kita siap jalani bersama. Sore sahabat juga TV dimanapun Anda berada. Kami tadi melewatin salah satu kampung. Ternyata ada rame-rame. Ada partai nomor 17 ya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Saya mau mencoba ini bacaleknya ini sepertinya pernah saya kenal ya. Saya akan temuin sahabat Lukas TV. Oi. Kang Saiful. Wah, luar biasa ini Kang. Dari Lukas TV Kang. Ya, kami tadi ya. Dari sana kami lihat rame-rame nih. Kamu mau kemana nih Kang? Rencana hari ini hari terakhir untuk pendaftaran di KPU Cilegon. Jadi insya Allah para keluarga, sahabat semuanya ikut mengawal. Ikut mengawal. Saya lihat juga ada beberapa ormas di sini ya. Luar biasa nih Kang Saiful. Kang Saiful, apa nih harapan untuk persiapan yang sudah matang untuk kontestasi politik ini? Ya, tentunya sebelumnya kita sudah membuat sistem untuk perencanaan dalam tahapan pemilu di 2024. Dan mudah-mudahan ini adalah tahapan selanjutnya dalam hal prosedural untuk mendaftarkan diri ke KPU secara resmi. Oke, nah ini ramai banget, ada ratusan ini Kang Saiful? Sekitar 240. Oh, 240. Ya. Oke, selamat ya Kang. Ya. Oke. Selamat sore. Kang Basri, ini ya? Sepertinya Kang Basri ini pemula bermain politik. Semenjak berangkat tadi sepertinya banyak sekali dikawal. Iya, ya, alhamdulillah. Saya dalam hal kontestasi politik ini memang masih pemula. Ya. Tujuannya supaya generasi muda ini belajar tentang politik. Dan kebetulan tadi saya dikawal oleh rombongan sekitar 300 orang. Ya. Kang Basri, pemula bisa apa simpatisan begitu banyak diperintahkan atau kendaraan mereka sendiri bisa dijelaskan Kang Basri? Ya, kebetulan mereka simpatisan dari relawan-relawan untuk mengawal saya daftar di KPU. Kang Basri, kalau nggak salah dapil di daerah dapil berapa? Dapil 4. 4? Iya. Dan daerah Kang Basri dari Sumber Wulu? Iya. Kalau nggak salah begitu? Betul. Selama ini belum pernah ada terjadi dewan di sana, apa betul begitu bisa dijelaskan? Iya. Selama sejarah di lingkungan saya sendiri, lingkungan Sumber Wulu, memang belum pernah ada yang menjadi wakil rakyat. Jadi saya termotivasi karena memang masyarakat sekitar juga melihat dari potensinya, ya. Itu potensi yang memang padat industri yang seharusnya dengan kondisi teritorial atau misalnya dengan kondisi yang wilayahnya memang padat industri ini, masyarakat seharusnya lebih sejahtera lagi. Singkatnya bukan pesimis, malah optimis mau coba lagi. Kenapa? Bukannya pesimis, tapi malah optimis untuk jadikan dewan di sana. Optimis. Andai kan sampai duduk di DPRD, apa program-program apa, misinya apa? Ya. Motivasi saya dalam berkontestasi politik tentunya belajar dari beberapa pengalaman saya di bidang organisasi. Karena di bidang organisasi itu saya cukup mengalami beberapa hal yang membuat pribadi saya benar-benar optimis untuk ikut dalam kontestasi politik ini untuk berubah supaya masyarakat di lingkungan sekitar, khususnya di dapil saya, di dapil 4 itu bisa lebih merasakan lagi. Dan masyarakat juga lebih paham tentang politik, tentang hak-hak mereka, supaya saya bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ada kan duduk, dapat kursi nanti, pandangan Anda mengenai pengangguran? Ya, kalau secara data memang dilihat pengangguran di Cilegon di tahun ini menurun menurut laporan. Tapi menurut masyarakat itu
angka yang memang masih dipertanyakan, nah, tetapi kita harus mengikuti semua aturan yang ada, dan dari pemerintahan sekarang juga mereka mempunyai data, akan tetapi di lingkungan masyarakat saya sendiri terkait masalah kesehatan dalam hal potensi industri yang ada masih belum maksimal untuk dirasakan oleh masyarakatnya. Terakhir, pesan buat simpatisan. Ya, terima kasih untuk semua relawan, untuk semua simpatisan yang sudah mengawal saya. Doakan saya, semoga saya sukses di 2024. Insya Allah saya bisa menjadi wakil yang baik. Terima kasih. Terima kasih.